mungkin sekarang udah cukup siang ya, udah jam 8:30, jam 9 yang gitu. Hari ini beberapa schedule udah diatur sama Hafiz. Tapi kemarin kita tidurnya cukup larut karena eksplor jalan. Karena terlalu eksplor, salah satu tim kita menemukan hal-hal yang di luar dugaan. Tapi so far it's fine. Dan sekarang mungkin kita ada beberapa museum yang akan didatangi sama tempat F&B terbaik di Kota Bogor. Di tetap stay tune di vlog kita. Okay, thank you. Jadi sekarang kita nginep di Villa Gadok Pinus Depo. Itu tepatnya di Gunung Gelis, Kabupaten Bogor. Gimana? Enak enggak tempatnya? Enak banget. Suasananya segar, udaranya segar, kolam renangnya apalagi. Oke. Teman-teman udah pada bangun semua, udah pada berenang, udah ada yang sarapan, ada yang ngonten juga, ada yang masih tidur juga, dibangunin tolong. Terus. Karena kita udah financial freedom, jadi alhamdulillah, puji Tuhan, puji Allah Subhanahu Wa Taala, gue dapat mengejar financial freedom di umur 25, jadi dan bisa beli impian ke banyak orang. Financial freedom. Berenang bareng Monoka fans, Monoka group, Shine. Ini ada Noval. Guys, kita lihat Adik lagi diajarin berenang. Capek. Badan. Cariin kaki kok. Cariin. Pak. Kok bersih, sabar. Layuannya tuh, Mas. Kegiatan apa, Pak? Lagi ngajarin Raja Badok. Nih, murid aku. Dia dari nol banget, dia nggak ngerti, belum ngerti pernafasan, gerakan berenang. Dia bisa bilang besar di kolam lele. Iya, dah kalah jengki. Coba jauhan, saya tangkut. Tangkut, nah, ada sana. Kalian tahu nggak kayak berenang itu? Komando pasukan kata khusus. Kata pasukan khusus. Kita enggak pakai tangan, enggak pakai kaki. Kalau pakai tangan tuh pakai kaki itu. Ya. Bisa maju sampai Ambo. Ya. Bisa maju sampai Ambo. Tolong aja. Mana lagi kita, Bang? Mandi dulu. Terus? Sarapan. Gini sarapan kemana? Cari dulu deh. Kita kan si awam nih. Mending mandi dulu, keliling-keliling, jajan-jajan. Baru kita ngonten dan jalan-jalan. Mandi dulu ya. Ini gak disit kan mandinya. Jangan dong. Mau nyari tempat makan dulu. Soalnya udah mau jam 10, masa belum pandai makan ya kan? Kan mau ngonten, mau banyak yang mau dibikin gitu. Ya guys, sekarang kita mau nyari sarapan tapi kita enggak tahu cari sarapannya di mana. Yang penting kita keluar dulu terus cari sarapan buat orang-orang yang lagi mandi. Catatin ya Pal, yang lain Pal, tolong Pal. Oh jadi sekarang kita lagi mau beli sarapan. Sarapannya tuh nggak muluk-muluk, ya udah warteg nasional Bahari aja karena paling mudah ditemuin di sini. Gitu. Jadi makan bubur ayam. Ini udah dapat bubur ayam. Oke, kita dapat bubur ayam 2 biji buat Mapis. Ini harusnya double sih.
Tapi karena dia sekarang lagi gak affordable, jadinya satu aja cukup. Kita sekarang mau nyari makanan-makanan dengan penuh request. Tapi masih gak tahu sih nyarinya di mana. Penting kita coba cari aja dulu, yuk. Setelah sekian lama kita berjalan mencari tempat makan, itu ada warteg Bari. Soalnya belnya dong. Sorry. Itu aja sih. Yang penting kita tungguin aja, kita siang ini mau ke Bogor Kota nyari coffee shop biar bisa work from cafe gitu sih katanya. Oke, sekarang kita udah sampai dan makanannya udah lengkap kok. Jadi ini barang bawaan kita setelah hunting hampir selama 1 jam lebih. Lebih deh kayaknya 1 jam. Jadi sekarang kita mau sarapan dulu meskipun sekarang udah jam 11. Yuk, kita ikutin yuk. When he has the chance. Yang lain pada mana? Hah? Yang lain pada mana? Di atas kan? Di atas. Ada nasi wak lah. Ada. Siang di luar semua ini. Udah selesai mandi. Udah selesai beres-beres semua. Udah pada mandi. Lagi karaokean. Mau sarapan dulu. With somebody else, I give you time and space. Just know I'm not a face. A few moments later. Kita kan tiba waktu sudah rencana nih malam ini. Jadi dari sana, dari Kebun Raya Bogor, kita akan lanjut ke Buiten. Buat aku sekian untuk pembahasan mengenai traffic dan tujuan kita hari ini. Makasih. Dan bakar-bakar. Oh ya. Di hari sebelum ke Jakarta aja lah, Nak. Hari ini berarti. Ya, gini. Hari ini, Bang. Hari ini, Bang. Besok kita ke Jakarta siang. Besok kita ke Jakarta siang. Oh iya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya buat tutup briefing hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini dan hari-hari kita ke depannya lancar. Berdoa menurut percaya masing-masing dimulai. Jalan-jalan men. Ini kemarin kita baru bikin ini apa namanya ID card buat expansion sekarang. Ini ID card baru Shine. Keren nggak? Keren. Apa? Oh, nyiapin barang-barang buat take konten. Kalau mau teman-teman mau sewa alat bisa ke Hexpeed langsung. No. Halo semuanya, kita lagi di perjalanan ke Bogor Kota. Ini hari kedua kita di Bogor karena kemarin kita baru nyampe dari bandara. Dari bandara kita langsung ke Bogor dan kita sempatin buat nyari makan malam dulu dan cari minuman, tapi ternyata menurut iya jam 10 udah pada tutup ya sih. Enggak tahu lah ya karena kita belum muter seluruh kota Bogor, tapi yang kita lihat tadi malam adalah Bogor jam 10 udah banyak yang tutup. Kita nyarinya yang mainstream belum yang skena soalnya. Iya, kita enggak tahu yang skena yang gimana gitu kan di sini. Jadi yang mainstream ternyata jam 10 udah tutup. Yeah. Akhirnya kita balik lagi ke villa. Cuman dari kemarin sampai tadi pagi cukup seru. Makanya gua pengen nanya nih menurut Gazi dan Adib gimana selama kita di villa dari kemarin sampai sekarang nih kita baru berangkat lagi keluar. Gimana menurut lo? Kalau villanya sebenarnya itu oke banget. Kita satu tim tuh ada 12. Walaupun kamarnya cuma 2 ya Bang ya. Iya. Tapi 2. Ternyata cukup banget. Kamarnya luas-luas semua, kamar mandinya pun luas-luas, ruang tengahnya pun luas. Fasilitasnya lengkap, ada karaoke juga. Iya. Tadi kita pagi kita sebelum berangkat karaoke juga gitu. Kalau gue sih ya seru sih. Baru pertama kali itu juga gua nginap di villa. Overall ya bagus, ada kolam renang juga. Oh, iya.
walaupun hujan-hujan kita tetap berenang kemarin kan. Iya, gila sih. Itu gokil parah sih. Udah enggak berasa capek, udah enggak berasa kedinginan. Tapi mereka semuanya energik, have fun dari kemarin ya. Excited ya. Apa nih yang paling seru lu di hari kemarin, apa nih kira-kira? Hari kemarin mungkin itu ya. Hafiz marah-marah gara-gara nyasar. Nyasar susah banget kita bisa hilang di Bogor. Kita yang pergi nggak ada yang pernah ke Bogor, terus pada nggak ngerti jalan, yang ngelihat map pun juga rada puyeng gitu kan. Akhirnya Hafiz sebagai yang ngatur trip kita, ngatur trip expansion, udah pusing juga selama perjalanan, tapi ya udahlah ya Hafiz, udahlah ya. Pokoknya masih banyak lagi deh. Ikutin terus perjalanan kita expansion di Kota Bogor. Kita udah sampai di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Pren. Kita nyampe di Taman Raya Bogor tuh jam 2 siang. Kita nyampe di Taman Raya Bogor jam 2 siang. Kira bakalan panas. Ternyata cukup sejuk, malah sejuk sih, sejuk dan adem. Sangat recommended buat orang-orang ini. Pasangan suami istri nikah awal. Lihat. Di sini banyak ini. Banyak cewek-cewek Nadin yang semua akan dirayakan banyak banget. Gearnya keren banget, Mas. Biasa, Mas. Dari High speed. Mantap. High speed-nya tampak kegiatan. Hah? High speed. Iya, pakai lensa dari High speed. Sekarang tim Shine lagi ada di Kebun Raya Bogor. Ini masih di pemukiman Kebun Raya Bogor juga, cuman menurut gue ini rada serem ya. Jadi Di sana juga ada makam Belanda. BTW, gue udah lihat nih hasil footage dari anak-anak. Lumayan oke dari gear yang kita kerjasamakan dengan Hexpeed. Thank you Hexpeed kerjasamanya. Khususnya kepada Bang Faisal. Cukup banget nih kelihatannya, cukup banget. Agak. Buat tuh. Muter-muter di Kebun Raya Bogor sekitar setengah jaman muter-muter di Kebun Raya Bogor, jalan kaki di antara semua orang nyewa kendaraan skuter. Kita lebih milih jalan kaki karena kita tahu kita lebih sehat. Iya. Habis ini kita kemana ya bro? Kita ke Museum Zoologis deh. Gak tau ding. Gue belum ingat, kita mau masuk sini. Di sini tuh masuk tutup tiket di harga 10.000 atau 15.000, gue lupa. Lihat penemuan-penemuan biologi nasional yang ada di Indonesia. Nah ini museumnya. Rp15.000 udah bisa museum date kalau ngedate sendiri. Kalau berdua 30 dong. Kayak gitu, guys. Office mamanya lagi meeting. Yoi, di tengah-tengah liburan kita tetap harus meeting ya. Jadi judulnya WFB, Work from Bogor. Panjang. Bukan Work from Bali. Meeting sama siapa tuh, Bang? Ada salah satu brand. Boleh di-spill enggak? Kita spill brandnya, brand fashion. Aduh. Menarik nih. Balenciaga ya, Bang ya. Boleh, coba tuh. Balenciaga lagi mau pitching kita gitu. Shine. Jadi bakal ada With the Shine X Balenciaga gitu. Jadi tunggu aja ya warga Shine. Meeting terus. Halo, Bang. Halo, assalamualaikum. Ada suara-suara yang agak ini ya, Bang. Kita lagi di outdoor. Ya, di sela-sela meeting.
masih aja liburan. Eh, udah sela-sela liburan, masih aja pitching. Semangat, semangat, semangat. Di tempatnya yang di Jakarta boleh. Dimulan. iPhone? iPhone not. Nakam di mana nih? Di Bumati namanya. Halo. Hai dulu dong. Hai dong, Fidelis. Tabrak aja Pak, enggak apa-apa. Tabrak. Nah, wah. Terbang anjing. Kita udah selesai jalan-jalan di Kebun Raya Bogor. Tadi jam berapa tadi Bang ya? Jam setengah 2. Setengah 2. Sampai sekarang udah setengah 4. Udah berarti 2 jam. Udah muter-muter Kebun Raya Bogor, tapi ternyata sebenarnya baru setengah deh itu, belum semuanya, ternyata luas banget. Iya, dan gue sih ngerasa kayak itu out of our expectation gitu, jadi kayak ya udah, but it was fun, tapi ya gitu deh gitu. Udah kayak kecapean duluan. Udah capek duluan karena jalan, cukup seru sebenarnya, cukup seru sih. Sama karena belum makan sama belum ngopi. Sekarang kita mau makan siang yang tertunda. Harusnya makan siang, tapi karena telat akhirnya kita makan siang jam 4:30. Oke. Jadi kita makan siang di warung Pak Saung Pak Ewo. Jadi ini tuh makanan Sunda. Kita mau makan siang tapi enggak terlalu siang. Jadi kita makan siangnya sore di Saung Pak Ewo. Kayaknya ini punya Bang Fazli ya. Punya omnya Bang Fazli ini. Kita lihat logonya mirip Bang Fazli. Semoga enak, semoga murah. Oh. Di luar ada? Ada makanan, ada sebuah cemilan. Bisa 12, Mas. Paling digabung aja. Aduh, Mas. Kalau digabung lagi aja. Pak Ewok. Tahu deh, kamu akan cek dia. Berapa totalnya? Harusnya 12. Ketiduran tadi di mobil. Kids jangan now. Ternyata nggak Sunda-Sunda banget. Nah, tapi gue mesennya nasi tapi tadi. Buat kalian orang Padang yang mau ke Jawa, dia bukannya bukan TS nyebutnya, es teh. Kalau nanya TS ditanya apaan TS gitu. Ini harus es teh. Kalau enggak diketawain. King Raja Baru sih. Kenapa nih? Kebetulan ini punya om gue ya. Ini om gue, ambunya. Jadi gue nyoba nasi ayam penyet cabai hijau. Bubi nyoba nasi ayam penyet bakar. Daus yang paling mahal tadi nyobanya ya. Ini nasi timbel iga bakar matah. Ini sekitar $67.000. Ini dulu, setelah kita mau makan ya. Minunlah TS di Bogor. TS di Bogor. Lo maksud? Op, strike. Besar nih. Waduh.
Oh, lepas. Waduh, lepas. Anjir. Mana nih? Enggak tahu gue nih. Pesan apa, Mas? Pesan yang spesial. Yang spesialnya kayak mana? Sespesial dia di hatiku. Jadi gue mesen ayam penyet sambal hijau. Tapi sambal hijaunya dikit banget. Terus dapet bagian dada. Kan. Mam. Tetapan pertama buat kamu. Bagi gue nih, gue kan suka pedas ya. Tapi ini pedasnya enak. Walaupun pulen, tapi masih enak. Recommended. Pedas. Kita udah selesai makan. Tapi ini lama banget nih makannya, katanya. Pedas. Ini katanya cabai orang Jawa beda. Jadi kita abis ini bakal lanjut ngopi-ngopi ke Butens. Kita pantengin kita. Yang lain udah pernah tular? Lihat kan yang tular. Parah, mau makan per piring. 2, 3, 4 piring nambah. 2, 3, 4 tinggalkan TKP. Ini mana, bro? Kenyang, men. Mau kemana? Kita mau ke Buitens. Kita belum ngopi soalnya. Ntar malam kita ada kegiatan ini ya, bakar-bakar makan malam kantor. Ada gala dinner. Ada gala dinner kita-kita. Jadi harus pulang cepat supaya bisa menyiapkan makan malamnya di paripurna sekaligus jajan ntar habis dari ngopi. Berarti kalau kita mau ke Indomaret dulu. Oke, Indomaret dulu. Western Tiger. Ini bukan band sih, ini rapper dari Bukit Tinggi. Udah ada di YouTube, udah ada di Spotify, udah ada di semua platform music. Rapper lokal. Tim Shen favorit Bang Imra. Tim Shen favorit Alan Suryajana. Hidup Alan, hidup Alan, hidup, hidup, hidup. Padahal dia naruh mana deh nih jawabnya. Yang berapa? Tuan dia. Apa? Oke, warga Shine, sekarang kita ada di Buitens. Jadi ini tuh coffee shop ya. Tapi konsepnya itu homi culture gitu ya, Dibet? Oke. Ya, homi emang kayak di rumah gitu, tapi interiornya itu emang colorful, terus juga minimalis colorful gitu. Dan di depan juga ada instalasinya. Kayak di sini juga bisa lihat juga instalasinya. Dan ini itu udah di Oh, lebih besar. Kita lagi ada di Buitens. Kayaknya namanya at Buitens, sepertinya lumayan culture. Bagian barnya, aku disuruh untuk skin menu. Itu sistem menunya, tempat menu-nya, sama barista. Home house-nya juga oke. Itu makanya ada warna, sebenarnya rasa. Bukan koleksi, jatuhnya ini jualan kita sih. Karena ini dari Binatang Press. Binatang Press tuh kayak dia salah satu publisher. Cuma, apa ya, punya karakter pun sama printingnya. Jadi printingnya sebenarnya rata-rata kayak gini dan ini yang unik. Kayak ada karakter gitu. Kayak... Dari 1980. Ini kayak kartunis gitu sih. Jakarta ini. Abis ngapain aja? Kan seharian kita udah muter-muter Bogor, udah ke Kebun Raya, udah ke Saung, terus sekarang kita lagi ngopi. Seharian udah kayak capek banget kan, udah berkeringetan banget kan. Jadi sekarang pengen cimukan dulu sih. Biar lebih seger gitu. Keren banget. Ini produk yang culture banget. Gak banyak orang yang tahu. Padahal ini produk asli dari Sumbar. Minangkabau natural gue pakai ini yang varian
rambut lagi fresh and body wash. Produk ini tuh 100% dari bahan yang ada. Gue sebagai anak yang kerja di Shine, ya, media industri kreatif di Sumatera Barat, gue sangat senang sih bisa bawa produk ini sampai ke Bogor. Gak bisa malah kalau Shine mau keluar negeri, gue bakal bawain juga sih. Wow, ini. Kalau ini. Salah satu hypermart di Bogor. Karena itu kita lagi nyari kebutuhan buat gala dinner Shine di villa nanti. Kita mau nyari kayak lebih kayak fast food sih, kayak sosis. Nah, pokoknya fast food yang bisa dibakar. Kita beli dan kita olah sendiri. Tungguin. Jajan di Pampers. Ya, yang simpel-simpel aja lah. Enak. Bersama. Ya, terakhir ke Jakarta beli ini habis lima. Itu memang maruk kan ini. Memang ente yang makannya banyak. Kita akan bakar-bakar malam ini. Hari ini kuakingan kita di Bogor ke Jakarta. Jakarta. Di mana lo? Lo. Sana guys. Ntar lanjut ke villa. Seharian ini udah jalan ke Kebun Raya Bogor. Terus tadi makan, habis makan kita nongkrong. Tadi udah belanja buat makan-makan. Ada Bing di sana. Bing. Udah harus di sini. Coba lagi nyalain apinya. Setelah api nyala, kita bakar-bakar. Oke. Asik, asik. Capek tapi seru, bro. Seru, bro. Halo. Sekarang udah jam 12 lewat 2 tapi baru mulai proses bakar-bakar. Tapi tunggu aja, ini bakal menyenangkan karena ini malam terakhir di Bogor. Besok kita bakalan pindah ke Jakarta. Jadi stay tune buat warga Shine semua. Ya, rokok, ayo.